semuanya, Pulau Bangka merupakan pulau terbesar ke-9 di Indonesia. Pulau Belitung yang merupakan kembaran Pulau Bangka sudah terlebih dahulu terkenal berkat novel bestseller Andrea Hirata berjudul Laskar Pelangi. Gabungan dari kedua pulau ini membentuk suatu provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung yang telah berdiri sejak tahun 2000, dengan Pangkal Pinang sebagai ibu kotanya. Di video kali ini, Star Velo TV akan menceritakan spot foto yang wajib kamu kunjungi di Bangka Belitung. Tapi seperti biasa, sebelum kita nonton videonya, klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Star Velo TV. Bangka Belitung merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulau besar dan yang menjadi pulau utama yaitu Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung. Selain kedua pulau utama tersebut, Bangka Belitung juga memiliki pulau-pulau kecil lainnya, seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Mendanao, dan Pulau Selat Nasik. Salah satu sektor yang menjadi andalan Bangka Belitung adalah sektor pariwisata. Provinsi Bangka Belitung memang memiliki banyak sekali tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bangka Belitung memiliki panorama yang indah, terutama pantai dan bawah lautnya. Karena itu, Kepulauan Bangka Belitung ini sangat cocok dijadikan destinasi wisata, terutama jika kamu penggemar wisata alam. Dan tentu juga sebagai spot foto yang Instagramable. Nah, berikut rekomendasi tempat wisata di Bangka Belitung yang wajib kamu kunjungi. 1. Pantai Tanjung Tinggi. Kalau berkunjung ke Bangka Belitung, tempat wisata yang wajib dikunjungi adalah Pantai Tanjung Tinggi. Pantai Tanjung Tinggi memiliki arti nama Tanjung, yang berarti semenanjung daerah yang tepi laut dan sedangkan tinggi karena bebatuan granit di sekitarnya yang tinggi-tinggi. Selain memiliki panorama yang cantik, ombak di Pantai Tanjung Tinggi juga relatif tenang. Pasir putihnya pun sangat cantik. Selain itu, di wisata Bangka Belitung ini, kamu juga bisa menjumpai ratusan batu granit besar di sekitar pantai. Pantai Tanjung Tinggi ini juga menjadi salah satu lokasi syuting film Laskar Pelangi. Untuk berkunjung ke Pantai Tanjung Tinggi terletak tidak jauh dari kota Tanjung Padan yang hanya memakan waktu 30 menit di perjalanan. 2. Pantai Tongaci. Selanjutnya ada Pantai Tongaci yang merupakan objek wisata Bangka Belitung yang wajib dikunjungi. Pantai ini memiliki spot unik yang diberi nama dengan The Lokomotif. Ketika memasuki area pantai, di sisi atas, kamu akan menjumpai beberapa payung Cina yang digunakan sebagai hiasan. Di pantai ini juga kamu akan menjumpai ratusan tukik jenis penyu hijau dan penyu sisik berbagai ukuran berenang dalam sebuah kolam. Tempat konservasi ini didirikan sebagai upaya untuk melindungi penyu dari kepunahan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Selain itu, di Pantai Tongaci juga terdapat sebuah museum galeri yang di dalamnya terdapat banyak sekali karya seniman yang menakjubkan, hingga seringkali diabadikan di laman sosial oleh para pengunjungnya. 3. Pantai Pasir Padi. Pantai Pasir Padi juga merupakan salah satu tempat wisata di Bangka Belitung yang sayang jika dilewatkan. Pantai Pasir Padi memiliki panorama alam yang mempesona karena memiliki garis pantai yang lebar, sekitar 300 meter. Pantai ini juga memiliki karang dan bebatuan serta hamparan pasir putih yang sangat luas dan putih bersih sepanjang 2 km. Sarana-prasarana di Pantai Pasir Padi sudah cukup lengkap seperti toilet, musola, pos keamanan, dan kamar ganti. Pantai ini memiliki tipe gelombang yang tenang sehingga aman dan nyaman untuk dipakai berenang. Struktur pantainya yang landai, kontur pasir yang padat ini dikarenakan di bawah pasir pantai terdapat pasir timah. Ini membuat Pantai Pasir Padi nyaman untuk dilalui dengan jalan kaki. 4. Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas merupakan salah satu objek wisata yang paling terkenal di Belitung. Hal yang menarik dari Pulau Lengkuas ini adalah Mercusuar, yang menjulang tinggi di tengah-tengah pulau. Mercusuar ini dirancang oleh Antoven & Co. dari Den Haag yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1882. Hingga sampai sekarang, Mercusuar tersebut masih berdiri kokoh dan menjadi background foto paling favorit para wisatawan karena sangat instajenik.
Tak hanya itu, pantai maupun ekosistem bawah laut wisata Bangka Belitung ini juga sangat mempesona. Pulau Lengkuas sendiri terletak di utara Pulau Belitung dan memerlukan waktu 30 menit untuk menyeberang ke pulau ini. Lantas, bagaimana dengan Pulau Bangka? Seperti pulau kembarannya, Pulau Bangka juga memiliki banyak destinasi pantai yang spektakuler. Batuan granit yang berukuran besar telah menjadi ciri khas yang mengagumkan dari pantai-pantai di pulau ini. Pantainya yang masih alami dan jauh dari keramaian juga cocok sebagai tempat untuk melepas rasa penat dan stresmu. Selain pantainya, Pulau Bangka juga memiliki Danau Kawolin. Danau ini merupakan danau bekas galian tambang timah yang memiliki warna biru yang sangat indah dan eksotis. Indahnya pesona Danau Kawolin air biru yang Instagram worthy. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Danau Kawolin merupakan danau yang tercipta akibat penggalian tambang timah. Setelah kandungan timahnya habis, danau ini pun merefleksikan warna langit biru yang sangat indah. Selain danau yang berwarna biru, ada juga danau berwarna hijau yang menambah daya tarik Danau Kawolin air bara ini. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda, kamu bisa datang pada sore hari untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang memukau. Suasana ala padang pasir dan bukit yang eksotis di Gurun Pelawan Namang. Tempat wisata yang satu ini lagi-lagi merupakan bekas aktivitas tambang di Pulau Bangka. Bukit dan Gurun Pelawan di Desa Namang akhir-akhir ini menjadi destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Lokasi perbukitan yang menyatu dengan gurun pasir ini berada sekitar 800 meter dari titik koordinat hutan Pelawan. Teriknya mentari yang menyinari Pulau Bangka menambah eksotisme tempat ini dan menjadikannya mirip dengan Gurun Atacama yang ada di Chile. Sesungguhnya masih banyak lagi destinasi wisata dan spot foto yang bagus untuk kalian posting di Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Nah, itu tadi sekilas video tentang spot foto yang wajib dikunjungi di Bangka Belitung. Jika kalian punya rencana untuk berlibur ke Bangka Belitung, kalian bisa tanya-tanya ke admin Star Value TV atau ikutan wisata ke Bangka Belitung bersama Star Value Tour dan rasakan sensasi wisata yang berbeda dari tur umum yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang ada di layar teman-teman saat ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.